sampai 3.000. Enggak. Luasan, Bu. 4.000. Tadi kami memastikan bahwa secara sirkulasi sepak bolanya dapat, lalu kualitas rumput lapangan, tribun, akses, pembagian-pembagian ruangan sudah kita periksa. Untuk lampu sementara masih belum bisa dilakukan ataupun digunakan karena ada beberapa kendala teknis dari Pantelokan. Mungkin kedepannya masalah lampu nanti akan diselesaikan oleh Pantelokan. Selain lampu, mungkin hal-hal yang perlu masih dibenahi apa saja, Pak? Pembagian ruangan, akses daripada VIP, terutama di area OA, ya. Lebih di akses pemain, ya, area drop-off, lalu ruangan media center yang kita tahu. Kalau untuk tinggi gawang dan kemudian panjang lapangan sendiri, apakah sudah sesuai atau masih ada beberapa catatan secara ukuran dapat mengikuti ukuran aja, LTG-nya, logo game-nya, itu 105.68, tapi secara luasan cukup, tapi tinggal diatur aja ukurannya panjang dan lebar. Tinggi gawang juga ada yang di bawah, ya, dia di bawah ukuran. Dari yang seharusnya berapa? 732.244. 732 cm ya. Tapi 7 meter. Kalau meter untuk ini tadi 44 tinggi. Kalau ini tadi berapa, Pak? 731. Jadi masih ada beberapa di utara selatan dari bagian teman-teman di komisi. Berarti bisa dikatakan sudah lolos atau enggaknya itu kapan, Pak? Atau sudah ada keputusan hari ini? Kalaupun dapat berkenaan, ya, nanti tinggal mereka perbaikan untuk mengikuti nanti kebutuhan kompetisi. Artinya stadion ini bisa digunakan untuk Liga 2 dengan berbagai catatan tadi yang harus dibenahi. Kasih waktu berapa, Pak? Berapa hari? Cepatnya mereka. Sebelum Liga 2 bergulir harus sudah. Harus ada, nanti ada pengecekan ulang lagi bagian kompetisi. Oke, berarti artinya semuanya udah layak semua ya, Pak, ya? Ya, hanya di gawang, ya, gawang ada saja. Catatan yang itu, area tribun VIP ini juga harus ditata ulang karena ada curam. Oke. Okay. Ya, lalu untuk ruangan pengawas pertandingan juga harus disiapkan. Itu ya, area media. Siap. Terakhir, Pak, mungkin ada harapannya untuk stadion ini kedepannya, Pak? Tentu dengan perbaikan yang sudah dilakukan Pantel ini menjadi satu langkah awal karena Persipu yang sudah lolos Liga 2, ya, dengan stadion yang terus dibenahi, itu menjadi satu kebanggaan tim, lebih pede mereka akan maju. Okay. Gitu ya. Yeah. Prestasinya juga insya Allah semakin baik dan akan maju. Kalau untuk lapangan sendiri, apakah sudah layak, Pak? Sementara masih bisa digunakan, masih tentu mengikuti jadwal nanti, kalaupun ada kira-kira anggaran ada, waktu cukup, mau dilakukan perbaikan atau penggantian rumput semua. Artinya lolos dengan catatan ya. Sementara ini masih dapat dinyatakan digunakan, ya, dapat digunakan rumput hijau walaupun memang bercampur. Oke. Okay. Ya, kerataan. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.